Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang yang berbahagia ini, tanggal 14 Ramadan 1441 Hijrah, kita dapat bersama-sama sekali lagi tuan-tuan melalui live di FB Pusat Islam Universiti Putra Malaysia untuk kita sama-sama membincangkan satu topik yang berkaitan dengan akhir zaman, iaitu tentang Dajjal, bila tibanya saat kedatangan kemunculan Dajjal yang menjadi tanda tanya kepada semua orang, bilakah ia akan datang. Dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan membincangkan tentang persoalan Dajjal. Dan sebagaimana biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen atau apa juga yang nak share, nak kongsi, anda boleh mengemukakan soalan anda, komen anda pada ruang yang tertera. Sebab kita live tuan-tuan, saya boleh terus menjawab apa-apa juga persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang timbul. Baik. Jadi pertama sekali kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada mereka yang mengikuti live kita pada petang ini, Hamdan Ismail, Ku Fauzia, Najimuddin Zakaria, Noridah Marsidi, Muhammad Syazwan bin Samjan, Ammar Izzat Kamaruddin, dan juga yang lain-lain yang memberi menulis di ruang komen itu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan bagaimana biasa juga, kalau anda nak update anda dari mana, lebih baik juga untuk kita mengetahui sekarang ini masing-masing berada di mana. Adakah tempat yang dia berada itu tempat yang akan didatangi oleh Dajjal? Jadi itu yang akan kita bincangkan insyaAllah. Terima kasih Suryani juga, ahlan wa sahlan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau mengikut apa yang ditularkan sebelum ini, maknanya besok tanggal 15 Ramadan bersamaan dengan 8 Mei 2020, akan berlaku satu perkara akhir zaman yang sangat menggemparkan, iaitu digambarkan seolah-olah besok ni meteor akan menghentam bumi dan akan berlakunya suara kuat daripada langit yang akhirnya akan membawa kepada dukhan besok, tuan-tuan. Adakah benar? Kita dah jawab pada kuliah kita pada hari itu, perkara ini adalah tidak benar. Tidak benar. Kalau tak percaya, tunggu esok.
Besok macam biasa tuan-tuan. Besok kita tunggu. Ada tak suara daripada langit? Ada tak duhan? Jawapannya saya boleh beritahu siap-siap. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Kita tidak berpandukan kepada apa yang tular. Yang kita tahu apa yang tular pada hari ini banyak yang terdiri daripada perkara-perkara yang palsu, yang sangat-sangat banyak berleluasa. Dalam segenap segi yang perkara palsu yang berlaku, hatta bukan sekadar kalau kita lihat masalah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan apa PKP pun, banyak maklumat-maklumat yang sengaja disebarkan yang tak betul pun ada. Apatah lagi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan yang kita bincangkan ini, akhir zaman lagilah benda futuristik, perkara yang telah diberitahu pun boleh diselewengkan lagi. Bagaimana pula dengan perkara-perkara akhir zaman yang sudah tentu, yang begitu mudah golongan yang sengaja mengambil kesempatan untuk menimbulkan kegusaran di dalam masyarakat. Maka dengan sebab itu, kunci kita satu adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maknanya kita mesti berpaksikan kepada ilmu, insya-Allah kita selamat. Intan Suraya, Liza Eja, waalaikumsalam semua. Assalamualaikum, sini daripada Mat Syazwan. Dia kata apa ni? Boleh ustaz tolong jawab dalam kuliah online petang ni apa dia ni? Adakah boleh memberi fidyah kepada orang yang sama atau kepada orang yang berlainan? Contoh kiraan kasar fidyah RM99 itu diberikan kepada seorang fakir sahaja. Baik, dia tak kena mengenal dengan tajuk kita, tapi nak meraihkan soalan tu kita jawablah juga, iaitu fidyah ini memang diwajibkan untuk diberi kepada fakir miskin sahaja. Dia punya asnaf, dia bukan asnaf zakat 8 asnaf juga, dia fakir miskin saja. Dan banyak mana nak bagi seorang, dua orang, tiga orang, ikut keperluan. Adakah mencukupi ke RM90 itu dalam keadaan zaman sekarang ni? Oi, cukup-cukup, itu pun tak cukup lagi tu. Dengan dia keadaan bom susah sangat-sangat, maka cukup memadai seorang. Tetapi kalau 900 ke, kena cari banyak orang lah. Itu contohnya. Maka asalkan kita bagi kepada fakir miskin. Najimuddin, tajuk yang amat mengujakan. Okey, terima kasih. Maksudnya Saifuddin Ubakar. Okey, Farah Edora, Rasulullah Akmal Hafiz. Jelas ustaz, alhamdulillah, pekan faham jelas. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita nak bincang pada kali ini, kita dah sebut dah tadi bahawa apa-apa tular berkaitan dengan pertengahan Jumaat yang berlaku pada pertengahan Ramadan. Akan berlakunya kita kata dukhan yang ditularkan baru ni adalah tidak benar sebagai yang mana kita telah bincangkan sebelum ini. Itu esok lah dikatakan itu. Dan perkara-perkara tular yang membentuk pendustaan sebenarnya ia merupakan salah satu kita sebut sebagai perkara-perkara yang disukai oleh Dajjal sebenarnya. Dajjal ni sebelum dia datang membawa fitnah yang sangat besar kepada masyarakat, kepada dunia amnya. Sebenarnya dia sudah menyediakan platform. Sebab tu para ulama adanya menyatakan sebenarnya, para ulama kata masyarakat sendiri yang mengalu-alukan kedatangan Dajjal. Sebab apa? Sebab dengan banyaknya berita-berita palsu, dengan perkara-perkara baik nampak buruk, perkara buruk nampak baik, jadi terbalik semua macam tu. Itu semua keadaan yang menyaksikan akan membawa kepada kemunculan Dajjal atau mempercepatkan kemunculan Dajjal tersebut. Nur Aida Mansal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi Dajjal ni tuan-tuan, ujian Allah Subhanahu Wa Taala menerusi makhluknya yang bernama Dajjal, sebenarnya ia adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakan kepada umat manusia yang beriman kepada Allah. Tiada ujian lain yang menyamai ujian Dajjal. Tak ada ujian yang lebih besar daripada ujian Dajjal. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal."
Kata Nabi, sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu ujian yang lebih dahsyat daripada ujian Dajjal. Jadi maknanya, dalam banyak-banyak ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, ujian Dajjal lah ujian yang paling besar yang akan berlaku. Nazrin Anwar, assalamualaikum, salam. Moga kita semua terlepas daripada fitnah Dajjal, insyaAllah, amin, mudah-mudahan. Bukriman Sabri, assalamualaikum, dan sahabat-sahabat semua, salam, rahmatullah. Ustaz Zuhaimi, assalamualaikum, jelas daripada salat tinggi. Okey, alhamdulillah, Ustaz Zuhaimi duduk di rumah ya, di salat tinggi, alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu, kalau kita lihat bahawa Noridah Marsidi jelas di Sungai Merak, insyaAllah dekat je Sungai Merak, tak jauh, itu jelas tu kan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundhu dhar Allahu dhurriyyata Adam a'zam min fitnatid dajjal. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahala wa in yakhruju ana baina dhahranaykum fa ana hajiju kulli muslim wa in yakhruj min ba'di fa kullun hajiju nafsi wallahu khalifati ala kulli muslim. Hadis rawahu Ibn Majah wa isnaduhu qawi. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, Salma Abdul Ghani, Muhammad Fazil, ahlan wa sahlan. Maksudnya, sesungguhnya tidak ada satu fitnah atau satu ujian Allah di atas muka bumi ini sejak diciptakan zuriat Nabi Adam sampai ke hari kiamat yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi juga pun kecuali Nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal. Maka Rasulullah kata, aku adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah umat yang terakhir sekali. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu. Tuan-tuan, kita dengar Nabi kata, Dajjal itu pasti akan keluar pada zaman kamu. Kerana telah terbukti sampai zaman Nabi SAW sebelum-sebelum ini, Dajjal tak keluar. Jadi, mau tak mau, Dajjal akan keluar pada zaman zaman umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan jikalau ia keluar selepas kematianku, kewafatanku, maka kamu semua bertanggungjawab untuk melawannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong kamu sekalian. Tuan-tuan, inna zurina syahalam clear, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini nak menyatakan kepada kita bahawa Dajjal ni for sure, confirm, dia akan datang pada zaman ini, iaitu pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan cuma bila dia akan datang, itu satu persoalan. Bila dia akan datang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pasti dia akan datang pada zaman ini, zaman umat Nabi Muhammad SAW, zaman umat akhir zaman. Hasnun daripada Tapah sangat jelas, alhamdulillah sangat jelas sampai di Tapah. Dan tuan-tuan, fitnah Dajjal atau ujian Dajjal, dia akan mudah meragut keimanan seseorang. Maka dengan sebab itu, janganlah ada orang dia berani konon dia action, dia kata tak apa, aku tak apa, main Dajjal aku lawan dia, apa susah pun kan? Jangan dia kata macam tu. Sebab apa? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, apa yang digambarkan oleh Nabi SAW menyatakan bahawa hanya sedikit saja dapat mempertahankan keimanan ketika mana berhadapan dengan Dajjal. Jadi kita jangan cakap sombong, kita kena buat persiapan, tuan-tuan. Syed Nazri, Syed Ismail, assalamualaikum, salam. Sri Kemangan jelas, mau tak jelas dekat je pun dengan Pusat Islam UPM dekat je. Jadi jelas, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi oleh kerana yang demikian itu, Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita satu doa, tuan-tuan.
setiap orang kena hafal doa ni. Yang saya tahu ramai di kalangan kita yang sudah hafal, sudah baca doa ni. Tetapi kalau ada, masih ada lagi yang belum hafal, belum baca dan belum amalkan, kita ikut pesan Nabi SAW. Nabi mengesyorkan kepada kita untuk kita beramal dengan satu doa yang diberikan oleh Nabi SAW, yang doa ini berdasarkan kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan doa ini tuan-tuan disunatkan untuk kita baca setiap kali kita menunaikan solat, dalam solat kita ni. Mana hari-hari kita akan baca. Apa doa ni? Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu hadis rawahu Imam Muslim. Saya ulang sekali lagi. Kalau tuan-tuan yang dah hafal, alhamdulillah, boleh amalkan. Boleh terus baca dan amalkan. Bagi orang yang belum hafal, Nabi SAW ingatkan kita perkara ini. Jadi sama-samalah kita menghafalnya tuan-tuan dan puan-puan. Tak banyak sikit je. Iaitu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara kita minta perlindungan Allah. Yang pertama kita minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab api neraka jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Bila berlaku selepas kematian, kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada azab kubur. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah pada waktu masa hidup dan juga waktu masa mati. Wa min, yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Tuan-tuan, jadi inilah doa yang perlu kita baca waktu bila? Waktu dalam solat, ketika mana selesai kita membaca tahiyat akhir. Kita baca tahiyat akhir sampai dekat fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum kita bagi salam, maka kita baca doa ni dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Barulah kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara dia. Asnun kata, ustaz, saya hafal doa tu dalam bahasa Malaysia. Saya baca dalam sujud akhir solat dengan hati, boleh ke? Saya dapat perkongsian ini masa pergi haji tahun 2010. Dia tempat yang sunat sebagaimana disebut oleh para ulama baca ketika mana tahiyat akhir. Iaitu lepas kita baca tahiyat akhir sampai habis, sebelum kita bagi salam. Itu tempat yang lebih sesuai. Nak baca dalam sujud boleh juga lah. Dia bacalah hati dalam bahasa Melayu. Tak apalah, bacalah hati kan sebab bahasa Melayu. Jadi maknanya yang pentingnya kita baca. Tapi kalau boleh hafallah sekejap, hafallah sikit, tak banyak pun. Kita boleh hafal. Dan kita cuba amalkan, insyaAllah. Kita ambil, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim tuan-tuan. Jadi maknanya di situ kita cuba amalkan. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita, sebab ini merupakan pesan Nabi SAW. Walaupun kalau kita tak berjumpa dengan Dajjal yang sebenar-benarnya pun, anak cucu Dajjal itu kita sentiasa berhadapan. Sebab sebelum datang Dajjal yang kita kata yang kemuncaknya itu, dia sudah tentu ada lagi sebelum-sebelumnya itu, Ad-Dajjalun Al-Kadzabun, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, pendusta-pendusta yang membawa fikrah-fikrah idea-idea Dajjal. Maka kita minta perlindungan Allah daripada perkara tersebut. Khairul Putra Aiman Putatan Sabah jelas, alhamdulillah. Jauh Nun di sana dari Sabah yang bersama kita pada petang ini. Pada petang ini alhamdulillah dengan cuaca yang baik. Cuma biasalah petang-petang ni lepas Zuhur ni ada orang yang mengantuk kan. Kuliah pula, kuliah petang ni mengantuk kan. Saya pun mengantuk kan. Sebab tu tak apa kalau tuan-tuan berinteraksi dengan saya, tak hilanglah mengantuk tu, insyaAllah. Jadi Hasnun kata terima kasih ustaz, faham. Okey, alhamdulillah. Jadi faham ya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, sebagaimana kita sebut
Sebelum nak menjawab bila Dajjal datang, kita tengok dulu apa situasi-situasi yang berlaku yang berkaitan dengan Dajjal. Sebagaimana kita sebut bahawa di antara ujian yang diboleh Dajjal itu ialah ada bersama-samanya. Ujian dia besar sangat sampai ke tahap ujiannya itu dia boleh membawa ada bersama-samanya syurga dan neraka. Itu dia. Dia boleh tunjuk syurga, tunjuk neraka. Itu. Dan dia punya klimak dia, ujian dia, dia mengaku sebagai Tuhan. Itu. Dan sampai ke tahap tuan-tuan, hebat tak hebat ujian Dajjal ni, dia boleh memerintahkan awan untuk menghujani kawasan orang yang menyokong dia. Siapa-siapa yang ikut dia, dia perintahkan awan turun hujan. Mana dapat nikmat, dapat apa kita kata dalam suasana yang hujan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang tak menyokong dia, dia boleh kata kepada awan supaya tidak menghujani orang yang menentang dia sampai tahap macam tu. Dan tentu kena ingat dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan sebelum kedatangan Dajjal, satu peristiwa besar yang berlaku iaitu kemarau yang begitu dahsyat 3 tahun berturut-turut. Kemarau yang menyebabkan orang berada dalam keadaan kesempitan, terdesak, kemiskinan, kebuluran, teruk sangat-sangat ni. Sebab apa? Bayangkan 3 tahun kemarau. Dan kemarau pula bukan sikit-sikit. Disebut dalam hadis bagaimana tahun yang pertama itu 1/3 air hujan tak turun. Biasanya air hujan ni tiap-tiap tahun turun banyak tu lah. Allah Ta'ala turun pada kadar yang sama, cuma diagih-agihkan pada bulan-bulan, waktu-waktu dan sebagainya. Tuan-tuan bayang, satu ketika, satu tahun, 1/3 daripada keseluruhan hujan itu tak ada, tak turun. Tahun yang kedua, 2/3 tak ada. 2/3. Tahun yang ketiga, kering kotang terus, 1 titik pun tak ada. 3/3 habis. Tuan-tuan bayang, kalau suasana macam tu, tiba-tiba Dajjal datang bawa air. Dajjal datang bagi orang yang ikut dia. Berlumba-lumba lah orang yang mengikut dia. Tapi orang yang tak ikut dia, memang berada dalam kesengsaraan. Jadi orang yang menyokongnya berada dalam keadaan kemakmuran dan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang menentang Dajjal akan berada dalam keadaan penderitaan. Pada hakikatnya tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Dajjal itu syurga, sebenarnya neraka. Apa yang dikatakan neraka, itulah syurga. Itu. Jadi maknanya apa? Walaupun Dajjal buat tunjuk syurga, buat tunjuk neraka, tetapi sebenarnya apa yang dia tunjukkan syurga itu neraka, yang tunjukkan neraka itu syurga. Itu sebenarnya. Tuan-tuan, Nur Hishan Nordin mohon share pada grup-grup lain dan like, semoga bermanfaat. Ya, share sebanyak mungkin insya-Allah. Boleh share sebanyak mungkin grup-grup yang lain untuk kita berbincang. Ustaz, saya ada soalan. Nazrin kata, apa hikmah Allah berkuasa pada Dajjal yang mana dia boleh membawa ujian seperti yang Ustaz sebutkan tadi? Dia sebagai ujian kepada manusia, nak menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab hidup ni memang ujian tuan-tuan. Hari ni kita ujian, sekarang ni virus COVID-19, satu ujian. Nak tengok siapa yang benar-benar sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, siapa yang tak sabar dengan datang coronavirus, PKP, satu ujian. Dan hidup ni memang satu ujian. Dan kemuncak ujian itu adalah Dajjal, ujian yang paling besar. Bahkan ujian itu berlaku sepanjang zaman. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian. Pelbagai ujian yang Nabi hadapi. Sampai tahap Nabi nak dibunuh. Sampai tahap Nabi dikepung. Sampai tahap macam-macam perancangan yang dilakukan. Tetapi tuan-tuan, ujian itu dapat diatasi. Jadi maknanya tuan-tuan, hidup ini adalah ujian. Dan bahawa Dajjal itu merupakan salah satu ujian yang diberikan kepada kita. Ni apa ni? Soalan apa ni? Panjang ni. Daripada Syazwan nak tanya lagi, dia kata, adakah Dajjal itu telah lahir? Dan adakah Dajjal itu manusia atau ideologi? Yang tak habis kita bincang. Daripada perbincangan kita nanti akan nampak bahawa Dajjal itu ideologi pun ya, manusia pun ya. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi SAW merujuk kepada manusia. Tapi manusia dia ada ideologi dia. Nak tahu jawapan secara terperinci, tunggu sampai penghujungnya. Sampai kepada penghujung insya-Allah kita akan bagi tahu siapakah Dajjal yang sebenarnya. Kemudian dalam hadis akhir zaman ada apa ni? Ada saya tak pernah nampak. Mana dia tak pernah nampak soalan. Ada apa akhir zaman nanti
peperangan itu balik kepada asas penggunaan seperti pedang dan kuda. Tapi sekarang nampaknya teknologi ketenteraan setiap negara semakin berkembang. Macam mana tu Ustaz? Baik. Yang pertama, siapa yang kata macam tu? Dia kata hadis akhir zaman disebut peperangan itu balik pada asas seperti kuda, pedang. Saya nak tanya, cuba bawakan satu hadis yang menyatakan sedemikian. Tak ada. Tak ada yang Nabi kata akhir zaman akan kembali kepada pedang. Tak ada. Cuma itu pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh penceramah-penceramah. Dia kemukakan. Sebab dalam hadis Nabi, memang Nabi tak sebut M16. Nabi tak sebut nuklear. Sebab Nabi nak sebut nuklear, siapa yang nak faham tuan-tuan? Orang tak faham. So Nabi akan sebut tentang pedang. Nabi akan sebut tentang tombak. Nabi akan sebut tentang kuda kalau melibatkan peperangan. Tetapi sepanjang zaman Nabi sebut begitu saja nak menggambarkan peperangan. Sebab sesuai bila disampaikan sebut pedang, sahabat tahulah bagaimana. Tapi kalau sebut M16 ke, macam mana orang nak tahu? Maka dengan sebab itu, adakah Nabi sebut di akhir zaman akan kembali guna pedang? Tak ada hadis macam itu, tak ada. Itu orang cerita. Ya, tidak ada yang kata hadis yang menyatakan seumpama itu. Sebab itu perkara ini melibatkan ijtihad. Oleh kerana tidak ada hadis yang sarih, yang jelas tentang perkara itu, maka berlaku ijtihad di kalangan ulama. Memang ada ulama kata akhir zaman akan balik kepada pedang. Tapi guru saya, Syekh Almarhum Ad-Doktor Walidul Ani rahimahullah, dia berijtihad. Ini ijtihad yang tuan. Kita tak kata mana-mana betul dah. Ijtihad. Yang mana guru saya dia kata akhir zaman tetap menggunakan teknologi moden. Sebab bila dia mengkaji hadis, dia tengok bila Nabi sebut pedang pun, suasana pedang itu bila dipukul, bila digunakan pedang itu menyebabkan berlakunya kehancuran pada seseorang. Jadi bukan pedang luar biasa, bukan pedang biasa-biasa ni. Maka guru saya berijtihad ni, wallahu alam ni ijtihad. Saya sebut itu tidak ada nas yang jelas menyatakan akhir zaman nak guna apa, guna pedang ke, guna teknologi, guna apa. Tak ada nas yang jelas. Cuma berlaku ijtihad. Ada yang berijtihad akhir zaman akan balik kepada guna pedang, minyak dah habis, macam-macam lah teori yang diberikan. Satu pandangan. Ada pandangan seorang guru saya, dia berpandangan akhir zaman, dia kata penggunaan senjata moden, bahkan nuklear yang lebih hebat lagi, berdasarkan yang dia faham daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda itu isyarat. Jadi tak adalah kalau dakwah kata hadis Nabi kata akhir zaman isu for sure akan balik pada pedang, tak ada, tak ada. Benda itu tak ada. Sebab tu kita kena berhati-hati. Ada orang dia mengeluarkan pandangan, dia kata ni disebutlah hadis. Mana hadisnya? Itu satu persoalan, tak ada, tuan-tuan. Tak ada yang disebut begitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian Nazrin kata terima kasih Ustaz jawab soalan ya. Sama-sama. Ahmad Faris Abdul Wahab, Ustaz adakah Dajjal itu ramai atau seorang? Sebab pernah saya dengar sebelum Dajjal datang akan ada Dajjal-Dajjal kecil. Ya betul, Dajjalun Al-Kadabun kita sebut tadi. Tetapi Dajjal yang sebenarnya seorang je yang kemuncak fitnahnya. Tapi fikrah Dajjal tu ramailah. Teori-teori Dajjal orang bawa tu ramailah. Tetapi Dajjal yang sebenarnya disebut oleh Nabi SAW seorang manusia, bukan makhluk asing, tapi dia seorang manusia. Razi Abdullah, ya tuan, daripada pengarah Pusat Islam UPM, dari kata Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu berkaitan kehadiran Dajjal sebagai tanda besar hari kiamat. Mohon penonton yang dikasihi Allah untuk sama-sama like FB Pusat Islam UPM. Terima kasih atas sokongan. Ya, insyaAllah kita sentiasa menyokong Pusat Islam UPM, insyaAllah, untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk umat, insyaAllah. Kita imarahkan, kita semarakkan program-program di Masjid UPM, di Pusat Islam UPM, agar benar-benar yang menjadi satu Pusat Islam yang kita kata mengaktifkan perkara-perkara yang melibatkan, menggerakkan intelektual, keilmuan dan sebagainya, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Bukan sekadar dalam warga kampus UPM, tetapi dia sekarang ni dengan teknologi moden sekarang ni, kita dapat memberi insyaAllah kesan kepada seluruhnya. Sampai sahabat-sahabat kita di Sabah pun ada tadi kan, yang memberi komen pada kita tadi, maknanya FB Live Pusat Islam pada petang ni diikuti daripada merata tempat. Alhamdulillah atas sokongan anda, insyaAllah kita like dan juga kita bagi sokongan dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan
kebaikan kepada kita. Tambah-tambah kita berada di akhir zaman, tuan-tuan, bila mana orang berada dalam keadaan sekarang ini dengan pelbagai penyakit, pelbagai virus, satu dunia punya kena. Sebab itulah macam-macam yang datanglah minda kita. Adakah ini sudah Dajjal? Adakah dikontrol oleh Dajjal? Dan macam lagi teori-teori yang, macam-macam teori-teori yang dikemukakan. Maka dengan sebab itu menjadi suatu keperluan kepada kita, tuan-tuan, untuk kita memperhalusi perkara ini dalam konteks apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab perkara ini merupakan perkara futuristik, perkara akan datang, perkara akhir zaman, perkara gaib yang kita tak tahu, kita tak nampak. Maka kita berhajat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengetahuinya. Tuan-tuan, dan sesungguhnya Nabi SAW dah bagi panduan pada kita. Cuma nak tinggal kita nak ambil ya. Kita nak belajar, kita nak meneliti, kita nak mengkaji dan seterusnya kita dapat memahami apakah situasi yang berlaku. Baik tuan-tuan, saya balik sebut tadi bahawa Dajjal ni sifat dia, dia bawa benda terbalik. Bahkan dia akan tunjukkan syurga. Dia tunjuk syurga tapi itu sebenarnya neraka. Dia tunjuk gambaran neraka, sebenarnya itu syurga. Maknanya Dajjal ni dia nak ubah pandangan masyarakat. Sehingga kan, kalaulah masyarakat itu taat, dikira itu satu sifat yang bodoh. Kalau maksiat, itu tanda cerdik, ceria pemikiran, up to date. Nampak tak tuan-tuan pemikiran Dajjal? Sebab tu kita kata sebelum datangnya Dajjal yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang jelas, sebenarnya pemikiran-pemikiran Dajjal sudah ada. Bahkan pada hari ini tuan-tuan, sekarang ini boleh kita katakan dah ada dah pemikiran Dajjal itu. Sebab apa? Sebab Dajjal membawa suasana yang terbalik. Yang baik itu, yang ma'ruf tu nampak mungkar, yang mungkar itu nampak ma'ruf. Itu. Orang yang kita kata orang yang beriman, orang yang taat, ish bodohlah depa ni, kolot lah, nampak begitu. Tapi orang yang tak taat, orang melakukan maksiat, mereka itu memang moden, mereka berfikir dengan terbuka, macam-macam lagi yang diberikan. Jadi tuan-tuan, ini merupakan pemikiran Dajjal. Sebab itu kalau kita nak membandingkan ajaran Dajjal yang sesat ini dengan realiti pemikiran masyarakat kita pada hari ini, kita akan dapati bahawa pemikiran Dajjal telah mulai terserap dalam pemikiran masyarakat. Yang lebih teruk tuan-tuan, dia makin lama kem tambah teruk. Sebab itu kita boleh sebut bahawa masyarakatlah yang mengundang kedatangan Dajjal sebenarnya. Masyarakatlah yang mengundang kedatangan Dajjal. Sebab apa? Sebab apabila suasana terbalik ini sudah wujud dalam masyarakat kita. Dan kalau kita lihat, memang setengah-setengah masyarakat macam Yahudi, mereka sangat-sangat menunggu-nunggu kedatangan Dajjal. Baik, kita bagi contoh tuan-tuan, pemikiran masyarakat kita yang nak menunjukkan bahawa Dajjal itu dialu-alukan kedatangan dia. Apakah tanda Dajjal dialu-alukan kedatangan dia? Apabila kita berfikiran terbalik macam Dajjal juga. Misalnya, pandangan masyarakat terhadap ilmu agama yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang yang mukallaf, yang berakal, yang baligh berakal, wajib dia tahu. Contohnya apa? Dia kena tahu syarat rukun solat. Sebab ini semua dikira sebagai fardu ain. Kerana solat itu belum dianggap sah apabila dia tidak mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu tentang solat. Jadi maknanya perkara ini merupakan perkara fardu ain. Baik. Tetapi realiti masyarakat kita menunjukkan bahawa orang yang mempelajari fardu ain dengan baik ini semakin berkurang. Semakin berkurang. Sebaliknya, fokus kepada fardu kifayah itu boleh dikatakan lebih daripada fokus kepada fardu ain. Atau ibu bapa hari ini, sebagai contoh, bila anak-anak di sekolah, ibu bapa hantar anak dia pergi tuition, belajar sains, belajar matematik, belajar bahasa Inggeris, belajar. Ini semua fardu kifayah tuan-tuan. Bukan kita tak kata penting, dia penting, tapi dia fardu kifayah. Maknanya dia bukan fardu ain atas setiap individu. Tetapi bagaimana ibu bapa pada hari ini memberi penekanan yang sangat tinggi kepada fardu kifayah, sehinggakan dalam masa yang sama anaknya masih tak boleh baca Fatihah dengan betul, masih tak boleh baca Quran dengan betul. Dia rasa kecewa kalau anak dia dapat markah rendah dalam periksa.
tapi dia tak rasa menyesal bila anak dia pagi-pagi tak solat subuh. Tuan-tuan, Fatihah baca tak betul, tak boleh baca Quran, tak boleh solat dengan baik, sedangkan kita tahu solat itu tiang agama. Jadi maknanya apa? Bila masyarakat sudah menerima konsep ini, itulah masyarakat yang bersedia menerima kedatangan Dajjal kerana dia sudah terbalik dah. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, apa yang disebut oleh Syekh Suqarabawi dalam buku beliau, sungguh menarik juga beliau menyatakan dunia hari ini bukan tekat dalam masyarakat kita. Kita tengok masyarakat kita, dunia hari ini macam tu. Dia melihat tentang keilmuan, tentang ulama, satu benda yang tidak dilihat sangat, berbeza dengan benda-benda lain yang yang diagungkan melebihi daripada yang sepatutnya. Jadi dunia sudah terbalik. Jadi maknanya masyarakat kita daripada hari ke hari makin melupakan ajaran agama, makin bertambah. Bila sampai kepada kemuncaknya, maka ketika itulah Dajjal akan muncul dan masyarakat akan mengalu-alukan kedatangannya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, disebut oleh Huzaifah bin Usaid, seorang sahabat, dia berkata bahawa inna Dajjal law kharaja fi zamanikum la ramathu sibyan bil khazaf walakinahu yakhruju fi naqsi minan nas wa khifati minad din wa su'i dhati bain. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim wa sahahu fi Ad-Durrul Manthur. Baik. Maksudnya sesungguhnya seandainya Dajjal itu muncul pada zaman kamu, kata sahabat ni Uzaifah ni, dia kata kalaulah Dajjal itu muncul pada zaman kamu, merujuk kepada zaman tabi'in, nescaya budak-budak akan melemparkannya dengan batu. Tetapi Dajjal akan muncul di saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat beragama itu sedikit, dan pengetahuan agama pun sedikit, dan orang ketika itu hidup dengan tidak mempedulikan saudaranya yang seagama, masing-masing penting perut sendiri. Maka pada waktu itu memudahkan Dajjal datang dan mendapat sambutan daripada masyarakat yang rosak seumpama itu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah melindungkan kita daripada terjebak, daripada berfikiran seumpama begitu, ataupun masyarakat yang berfikiran seumpama itu. Baik, kita nak tengok asal-usul dia tuan. Tadi ada soalan tentang Dajjal ni, dia dah ada ke belum? Macam mana keadaan dia? Baik, kita tengok asal-usul Dajjal itu. Dia sebenarnya tuan-tuan, Dajjal ini, dia sebenarnya dia bukan makhluk asing. Dajjal ni dia seorang manusia, manusia biasa, cuma dari keturunan Yahudi. Dia bukan jin dan dia bukan juga makhluk lain selain daripada manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzari. Dia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dan ditangguhkan kewafatannya, sehingga baginda Nabi Isa nanti akan turun semula ke atas muka bumi, lalu akan wafat lepas pada itu dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Baik, sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematian hingga hari kiamat. Jadi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita tadi, Dajjal ni dah lahir ke belum? Dah ada. Memang dah ada. Dajjal dah ada, cuma kita tak tahu dia dekat mana. Dia raib. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui sampai masa Allah akan zahirkan dia. Sebab itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, 3 muka surat hadis tu, tuan-tuan nak baca panjang, saya tak nak baca. 3 muka surat hadis tu saja, cuma saya ambil khulasah. Khulasah ni maknanya satu kesimpulan daripada hadis itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Fatimah binti Qais, perawinya Fatimah binti Qais. Dia beritahu satu hari Nabi berkhutbah kat kami. Nabi cerita tentang ada seorang nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dia berlayar di lautan, lalu dipukul ombak bersama dengan kawan-kawan dia, pukul-pukul ombak bersama, sampailah mereka sampai satu di satu pulau. Di pulau itu ringkas ceritanya mereka berjumpa dengan Dajjal, dan perkara ini sudah disahihkan oleh Nabi SAW. Nabi membenarkan bahawa apa yang dijumpa oleh Tamim Ad-Dari itu adalah sebenarnya Dajjal. Dia diikat dan dia manusia. Dia manusia. Cuma dia daripada golongan yang ditangguhkan ajalnya. Orang kata macam mana tangguh ajal ni? Macam tadilah contoh Nabi Isa. Nabi Isa kan dah ada.
dia telah apa menyampaikan dakwah kepada kaumnya, tetapi bila mana Nabi Isa nak dibunuh, maka Allah Taala angkat Nabi Isa. Duduk di mana sekarang? Wallahu alam. Perkara gaib, kita tak tahu. Hanya Allah mengetahui. Cuma yang kita tahu, Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman, dan tugas Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal, tuan-tuan. Jadi maknanya Dajjal ni memang dah ada. Cuma tunggu masa ajalah. Hanya Allah yang menentukan bila dia akan diberi keizinan untuk melakukan fitnah-fitnah yang besar kepada masyarakat dunia ini. Tunggu masa. Tetapi dia sudah wujud, dia sudah wujud, dia sudah ada. Cuma kita takkan tahu. Macam Nabi Isa, Nabi Isa sudah ada. Tapi di mana Allah angkat ke langit? Di mana? Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Cuma dah jatuh di bumi lah kalau ikut hadis Nabi itu. Tapi di mana? Tuan-tuan duduk cari. Tak akan jumpa, tuan-tuan. Cari macam mana pun tak akan jumpa. Sebab apa? Sehinggalah Allah Ta'ala izinkan kemunculan Dajjal. Cuma kita sebut Dajjal tu memang seorang manusia yang mana ayahnya diriwayatkan. Diceritakan ayahnya seorang yang tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti paruh burung. Dan ibunya juga seorang yang gemuk dan banyak dagingnya. Dan menurut dalam kitab Al-Isha'ah Fi Ashratis Sa'ah menyatakan bahawa asal keturunan bapanya dari seorang dukun Yahudi yang dikenali sebagai Syak. Itu ada pandangan. Ni pak dia ni dukun. Dukun. Dan ia hidup di zaman Nabi Sulaiman dan mempunyai hubungan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi Nabi Sulaiman akhirnya menangkap dia, masuk ke dalam penjara. Jadi maknanya di situ, dia dikatakan hidup sejak zaman, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman yang sihir berleluasa waktu itu, yang Allah sebut wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, surah Al-Baqarah 102. Nabi Sulaiman tidak kufur sebab Nabi Sulaiman tidak ada kaitan dengan sihir, tetapi syaitan-syaitan yang kufur kepada Allah yang mengajar manusia dengan sihir. Jadi tuan-tuan, lalu cumanya kelahiran dan kehidupan Dajjal ni sejak kecil tidak diketahui dengan jelas. Tak tahu sebenarnya. Ada pandangan kata dia sejak zaman Nabi Sulaiman, itu aja. Tapi dia lahir macam mana kan, tak tahu. Cumanya yang jelasnya dia adalah keturunan Yahudi. Dan keadaan kehidupannya pula kita lihat, dia dirantai di satu tempat, di sebuah pulau. Yang di mana pulau itu juga tidak dapat diketahui dengan jelas. Kerana apa? Kerana tidak ada nas yang beritahu pulau itu di mana, tempat itu di mana. Jadi kita hanya diberitahu macam tu, maka kita terimalah daripada nas-nas yang disampaikan kepada kita. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana Dajjal ni, Nabi kata yang pastinya dia akan datang pada zaman kita. Sebagaimana Nabi sebut, wa huwa kharijun fikum la mahala. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan isnad sanad yang qawi, yang kuat. Dajjal itu pasti akan keluar pada zaman kamu, kata Nabi SAW. Jadi maknanya, kalau Dajjal tak keluar pada zaman Rasulullah, dia akan keluar pada zaman kita, tuan-tuan. Zaman kita ni zaman bila? Mestikah generasi kita, generasi akan datang? Wallahu ta'ala alam. Tetapi zaman yang berlaku sekarang ni lah. Bila? Jangan tanya bila, tuan-tuan. Cuma kita boleh tahu, bukan dari sudut tarikhnya, tetapi rentetan sebelum datangnya Dajjal, ada perkara-perkara lain dulu. Itu kita boleh tahu, sebagaimana yang saya sentuh sikit pada kuliah yang lepas. Apapun, tuan-tuan, seterusnya kita lihat beberapa perawakan Dajjal. Ni nak kenal pula perawakan Dajjal. Sifat-sifat Dajjal macam mana? Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Antaranya, bila mana dia keluar nanti, dia kelihatan masih muda. Syabun. Dia keluar nanti, dia orang muda. Berbadan besar dan agak kemerahan. Rambutnya dia panggil qatat. Qatat ni kerinting tebal. Daripada belakang tu nampak macam seolah-olah dahan kayu yang ribun. Macam rambut afro lah kot. Kan? Rambut kerinting. Dan tanda yang paling ketara, iaitu pertama, buta matanya yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis yang kecut. Manakala mata kiri pula tertonjor keluar. Nampak terbeliak sikit. Jadi mata dia cacat. Sebab tu dikatakan Dajjal itu mata satu. Pernah tular
Dululah saya ingat beberapa tahun yang lalu telah tular, telah viral. Ada seorang baby entah di mana tak tahu lahir. Bila lahir baby itu mata dia satu, sungguh tuan-tuan. Dia mata tengah-tengah biji ni. Bukan dua, tengah-tengah ni. Lalu masing-masing kata tu dia dajal dah lahir, dajal dah lahir. Ha, satu lagi bila mana tak faham kepada hadis Nabi menyebabkan begitu mudah dia mendakwa perkara tersebut. Sedangkan dajjal mata satu bukan makna mata dia sebiji duduk tengah-tengah. Tidak. Mata dia dua. Sebelah kanan buta, sebelah kiri tertonjol. Sebab tu terbeliak. Sebab tu yang kata mata satu tu sebab satunya buta. Dia kecut. Mata dia macam buah kismis kecut. Itu. Dia cacat tuan-tuan. Dan dia baru lahir apa kita sebut. Dia dah ada dah. Zaman Nabi pun dah ada dah. Yang kata dajjal ni. Bukan zaman sekarang. Dah ada dah pun. Jadi tak wujud. Tak katalah yang kata dia baru lahir, baby baru lahir apa semua. Itu tak kena-mengena. Marilah tular macam mana pun, viral macam mana pun tuan-tuan. Kita berpegang kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan kepada kita. Itu lebih kita pegang, lebih kita berpegang pada hadis Nabi. Yang keduanya, tanda yang lebih yang jelas adalah tertulis di dahi. Kafara, kufur. Nah, tulisan itu dapat dibaca oleh setiap orang Islam sama ada dia buta huruf ke tak buta huruf, dia boleh baca. Dan mengikut hadis riwayat At-Tabrani, kedua-dua tanda itu ada dalam Dajjal setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu tak ada dua tanda ini. Itu disebut dalam hadis At-Tabrani menyatakan bahawa kedua-dua tanda itu muncul setelah dia mengaku sebagai Tuhan. Peringkat awal dia tak mengaku sebagai Tuhan lagi. Dia akan cari pengaruh, cari pengaruh, cari pengaruh. Waktu itu macam biasalah. Mata dia pun elok lagi dua-dua belah. Kemudian dia pun tak tulis apa kat dari, tak ada apa. Tapi sampai tahap bila akhirnya bila dia mengaku sebagai Dajjal, Allah menjadikan dia cacat sebab nak bagi tahu bila dia mengaku sebagai Tuhan. Memang dia Dajjal pun dia mengaku sebagai Dajjal. Bila dia mengaku sebagai Tuhan, tuan-tuan, lalu Allah menjadikan dia cacat, buta mata sebelah dia, tuan-tuan, atau beliau sebelah lagi. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu Tuhan tidak cacat. Jadi cacat ni bukan Tuhan lah, itu Dajjal. Dan juga tertulis ataupun dapat dibaca oleh orang beriman pada dahinya kafara kufur. Kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pun tempat tinggal dia di mana? Kita dah sebut dah tadi. Di mana? Di Malaysia ke? Di Indonesia ke? Di mana? Di Arab Saudi ke? Di mana ke? Tempat tinggalnya hanya Allah saja mengetahui. Dalam hadis yang panjang disebut tentang dia dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di sebuah pulau. Pulau tu kat mana pun wallahu ta'ala lah. Tak ada cari. Kalau boleh cari jumpa, bukan benda gaib lah maksudnya kan. Baik tuan-tuan. Cumanya di manakah Dajjal akan mula muncul? Ini satu persoalan. Bila dia datang ni, dia muncul kat mana dia mula-mula muncul? Ulama telah sepakat menyatakan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur. Timur ni kat mana? Kita bukan kat timur, tuan-tuan. Kita timur. Jadi bagaimana? Ada yang mengatakan dari Khurasan dan ada yang mengatakan dari Asfahan. Walau bagaimanapun riwayat-riwayat sebenarnya dia tidak bertentangan. Kerana mungkin boleh jadi pada mulanya ia keluar di Khurasan, kemudian mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang berjumlah 70,000 orang. Sebab itu ada hadis juga yang menyatakan dia keluar dari Asfahan bersama dengan 70,000 penyokong-penyokong dia di kalangan Yahudi. Itu. Jadi kita jangan risau juga, bimbanglah. Dia tak keluar tempat kita, tuan-tuan. Dia mula-mula muncul. Ia membawa ideologi dengan penyokong-penyokong yang kuat itu daripada mana? Khurasan dan juga Asfahan. Itu jadi disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan ada juga riwayat yang mengatakan Dajjal ni sebenarnya pada masa mula-mula dia muncul dalam masyarakat, kelihatan seperti orang yang kuat beriman pada Allah, nampak? Dia berpura-pura mula-mula ni, dia mari dalam keadaan macam orang yang kuat beriman pada Allah. Orang pun ikut dia, banyak pendukung-pendukung dia, orang support dia, like dia, share dia, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab dia keluar tu dalam keadaan orang yang beriman. Jadi semua orang sokong, nampak bagus tuan-tuan. Setelah dia rasa kuat dan peminatnya, pendukung-pendukung dia bertambah banyak, maka dia mula sikit-sikit, mula-mula dia mengaku diri dia sebagai Nabi. Itu mula-mula. Dia tengok orang pakai ikut, pakai ikut, pakai ikut. Jadi dia mengaku sebagai Nabi.
Bila dia mengaku sebagai Nabi itu, maka ketika itu orang-orang beriman yang ada ilmu, yang sedar, yang faham terhadap agama, mula akan tinggalkan dia sikit-sikit. Lepas tu dia akan mengaku sebagai Tuhan. Maka pada ketika itulah, bila dia mengaku sebagai Tuhan itulah, akan matanya dia buta, buta sebelah, dan juga tertulis perkataan kafara tadi, kufur di dahinya. Tuan-tuan, itu bagaimana, di mana dia akan muncul. Selepas dia muncul, berapa lama dia akan hidup? Dan dia nak pergi mana? Itu satu persoalan lagi, tuan-tuan. Dia nak pergi mana? Dajjal ni, dia akan hidup, tuan-tuan. Kejap, saya tengok. Betul ke Dajjal bermata satu, Noridah Marsidi? Okey, terima kasih ya. Kita baru duduk bincang tu. Memang, Dajjal mata satu, sudah terang dah macam mana satunya itu. Betul ke Rahmat daripada Taman Universiti? Surah Al-Husna, betul ke Dajjal akan muncul dengan mata satu tertutup dari kufur? Okey, alhamdulillah kita dah jawab. Siapa tak perasan soalan tadi, tapi saya dah jawab lah soalan ni. Laila Witra, ustaz, apa dimaksudkan dengan waktu Dajjal keluar nanti kerana ikat anak dan isteri di rumah? Sebab apa maksudnya? Supaya tak nak ikut Dajjal, kerana ramai di kalangan ikut Dajjal ni di kalangan wanita yang mudah terpedaya. Jadi kalaulah kita nak sampai tahap kena ikat, kena ikat, jangan ikut. Jangan ikut dia. Itu maksud dia. Nanti kita cerita lagi. Khairul Putra Aiman, dia kata, ustaz, apakah kaitan organisasi seperti Freemason dan juga Dajjal? Dia punya apa organisasi macam tu adalah organisasi yang mendokong pemikiran Dajjal. Kita sebutlah tadi bahawa masyarakat yang mendokong pemikiran Dajjal. Jadi Freemason-Freemason ni boleh kita sebut sebagai anak cucu cicit dia ni lah. Sebagai golongan yang sedang mempersiap sediakan, mengalu-alukan kedatangan Dajjal. Sebab dia Yahudi, Yahudi ni perancangan yang sangat-sangat hebat untuk apa? Untuk menguasai dunia kononnya dengan melalui Dajjal itu. Dan pelindung daripada fitnah Dajjal, hafal 10 ayat pertama surah Kahfi atau 10 ayat terakhir surah Kahfi, mohon penjelasan. Nanti kita akan bincang juga tentang benda ni, tentang perkara ni. Memang hafal 10 ayat ni maknanya apa? Supaya kita nak memahami konsep dia. Nanti kita cerita lebih panjang nanti sampai penyelesaian. Kita cerita dulu dia punya isu-isu yang berkaitan dengan kita kata perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Zalinda Zalbaha, Surani Yusuf, assalamualaikum ustaz, nak tanya sikit, betulkah Dajjal ada di Pulau Socotra, Yaman? Tak betul. Jawapannya tak betul. Memang ada orang yang menyatakan kononnya Dajjal ada di Pulau Socotra, Yaman. Saya nak bagi tahu bahawa pandangan itu jauh daripada kebenaran, palsu, tak betul. Sebab apa? Sebab tempatnya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pun tak bagi tahu pada kita. Kalau Nabi beritahu lama, ada orang cari lama dah yang kata Dajjal itu. Jadi bukan itu. Kalau kita tahu situ, pergi cari jumpa lah. Kita tahu. Tetapi sebenarnya tidak berlaku. Jadi perkara tersebut dinafikan oleh para ulama. Bila mana ada yang menyatakan sedemikian, maka para ulama sudah menafikan itu merupakan pandangan yang tidak benar dan tidak betul. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pusat Islam UMK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaik, alhamdulillah. Pusat Islam UMK, insyaAllah nanti mungkin Pusat Islam UPM dapat bekerjasama dengan Pusat Islam UMK dalam program-program pada akan datang, insyaAllah. Terima kasih juga kerana mengikuti kita ya. Jauh tu daripada UMK. Baik, Salma Blogani, adakah Dajjal dapat dibunuh menggunakan senjata atau dengan menggunakan suci Al-Quran? Dengan senjata. Jadi kita jumpa. Senjata apa? Itu Nabi Isa akan bunuh dengan senjata . Baik. Salma Abdul Ghani, adakah kemungkinan pulau yang dibayangkan itu masuk Bermuda segitiga? Tidak. Tidak ya. Itu orang nak cerita Ifrit. Orang nak cerita ada satu buku, tuan-tuan. Saya ingat lagi saya baca buku tersebut. Banyaklah orang nak cerita ni. Satu buku. Tak silap saya, dia tulis oleh Muhammad Isa Selamat. Buku Arab. Ada terjemah pasal lagi, tak silap saya. Saya baca lama dah. Dia cerita tentang masa tu, tentang heboh David Copperfield. David Copperfield kan dia boleh buat benda-benda yang luar biasa. Macam Dajjal jugalah kan. Dia boleh buat benda pelik-pelik ni, bukan lagi kita kata silap mata dah, sihir lah tuan-tuan kan, yang kata David Copperfield tu. Akhirnya dia dapati ada satu penulis buku ni, dia kata dia buat kajian dan sebagainya, dia kata
yang kata Dick Caulfield tu, dia ada perjanjian dengan kerajaan jin yang terbesar, jin iblis yang terbesar di dunia itu, di segitiga Bermuda. Ha, sebab tu Dick Caulfield dia boleh masuk segitiga tersebut, dia berenang masuk situ sebagainya, sedangkan orang lain tak boleh masuk. Kan? Jadi mana itu pandangan-pandangan dan sebagainya. Adakah Dajjal duduk situ? Tidak ada dalil yang menyatakan dia duduk situ. Jadi kita tak tahu. Yang pentingnya kita tak perlu fikir dia duduk mana, tuan. Kalau kita fikir pun kita tak akan dapat jawapannya, sebab dia termasuk dalam perkara gaib. Soalannya macam kita kata, oh, Nabi Isa duduk kat mana sekarang? Macam itulah, kita tak akan dapat jawapannya sebab dia termasuk dalam perkara gaib. Jadi dia akan dapat diketahui bila sampai masanya nanti, bila Allah Ta'ala mengizinkan kezahiran dia, dan zahir waktu tu kita tahulah bagaimana, tuan. Kemudian ustaz nak tanya satu soalan lagi, Suriani, ya. Dajjal boleh merasuk badan manusia ke, ataupun Dajjal boleh membunuh manusia? Dajjal ni dia orang, macam nak masuk dalam badan orang, tak boleh, ya. Yang masuk dalam badan orang ni adalah jin, syaitan, yang Nabi SAW menyatakan bahawa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan dia boleh melalui dalam badan manusia melalui darah. Ha, itu sungguh syaitan. Tetapi yang kata Dajjal ni, dia adalah manusia macam kita. Manusia ni mana boleh masuk dalam badan orang? Tak boleh. Ha, cuma dia mendapat pertolongan, bantuan daripada syaitan. Ya, begitu. Dajjal boleh bunuh manusia? Of course lah, boleh bunuh. Orang jahat, tuan-tuan. Memang dia bunuh pun. Memang kerja dia bunuh orang je. Kau yang tak mengikut dia. Memang. Ha, jadi, orang jahat. Zarak Arjuna Nadim, kebangkitan dari Timur. Timur tu dari mana? Arahnya datangnya untuk menentang Dajjal. Baik, Timur itu kita sebut tadilah. Dajjal pun dari Timur juga. Rupanya bukan tempat sini. Ha, Timur itu daripada sebelah sana, Khurasan. Begitu juga akan datang penentang-penentang Dajjal yang akan lawan Dajjal. Kan, daripada Timur juga. Tentera-tentera Mahdi, Timur juga. Tetapi kalau mengikut kepada hadis-hadis Nabi yang kita faham, daripada apa yang disebutkan oleh para ulama, berdasarkan kepada kepahaman terhadap hadis Nabi, Timur itu bukan bermaksud Malaysia. Sebab kadang-kadang ada orang ni sampai disebut Malaysia, kan, punyalah semangat, ya. Dia kata orang Melayu ni, orang Malaysia ni, nu, dia main daripada Gunung Jerai, kan. Oh, dia main Imam Mahdi dari sini-sini. Tak kena mengenal. Kalau kita mengikut kepada apa yang diisytiharkan oleh para ulama, dia masih lagi berlegar di sebelah sana, di belah Timur Tengah. Timur pun timur sebelah Afghanistan, belah Khurasan, sebelah sana. Sebenarnya pemuda Bani Tamim sebelah sana. Ha, bukan, maknanya bukan di tanah Melayu ni, tak ada. Tak kena mengenal. Ha, kita menjadi pendokong mungkin lah, kan. Ha, baik. Muhammad Hazrik Ramli, assalamualaikum ustaz. Wassalam. Apa akan jadi, apa ni, apa akan jadi pada dunia dan manusia setelah Dajjal menguasai dunia jika kita lalai dan tak beriman? Kalau kita lalai, kita ikut dia lah. Itu masalahnya. Kalau kita lalai, tuan-tuan, kita menjadi pendukung Dajjal. Ha, itu masalah. Maknanya kita pendukung kesesatan. Dan kita bimbang kalau takut mati dalam keadaan menjadi pendukung-pendukung Dajjal. Kenapa? Kerana nak dapat kemewahan, kehidupan yang senang. Macam hari ini, tuan-tuan, ada orang sanggup menggadai akidah dia kerana nak makan. Sebab tu kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran boleh menyebabkan seorang itu kufur kalau dia tak ada akidah. Sebab tu dalam menghadapi ujian Dajjal ni, ini ujian tauhid, tuan-tuan. Kita kena memantapkan diri kita dengan akidah, keimanan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada satu soalan Nazrin Anwar. Apakah maksud Al-Masih? Sebab yang digelar Al-Masih ni adalah Nabi Isa dan Dajjal sama saja. Boleh start bagi pencerahan. Ya, disebut Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih, Dajjal disebut Al-Masih juga. Apa maksud Al-Masih? Al-Masih mereka berbeza. Beza Masih, Masih Dajjal dengan Masih Nabi Isa. Al-Masih asal maksud dia, masaha tu maksud dia sapu, masaha padam. Contoh kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata at-talibu yamsahus saburah. Seorang pelajar memadam papan hitam, yamsahu itu padam. Itu sapu, menyapu. Itu perkataan masaha, yamsahu al-masih. Nabi Isa ni al-masih yang menyapu ni, Allah bagi mukjizat pada Nabi Isa alaihi salam. Bila mana mukjizat Nabi Isa ni, dia sapu je badan orang yang mana sakit sopak, baik. Mana buta dia pegang je, baik. Itu mana mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu maksud al-Masih. Tapi Dajjal ni, maksud al-Masih tu, masa setengah ulama kata apa? Merujuk kepada tersapunya matanya.
terpadamnya matanya hingga menjadi buta. Itu menunjuk kepada kecelaan. Jadi Al-Masih merujuk pada Nabi Isa, menunjuk pada kemuliaan. Al-Masih menunjuk kepada Dajjal, menunjuk kepada kecelaan. Dan ada juga yang menyatakan Masihul Dajjal juga merujuk kepada kecepatan dia menyapu ataupun dia sampai semua tempat di atas dunia ini. Itu juga disebut sebagai Al-Masih. Jadi perbezaan yang amat ketara, walaupun nampak sama tetapi tidak sama, di antara keimanan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berapa lama Dajjal akan hidup setelah kemunculannya? Tuan-tuan, Dajjal ni setelah kemunculannya kepada umat ni, dia akan hidup selama 40 hari. 40 hari. Kita kata tak lama. Ya, tak lama. Tapi apa kata Nabi? Nabi kata hari pertama sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari yang baki baru sama seperti hari-hari biasa. Jadi keseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu selama 14 bulan, 14 hari. Berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Qulna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ard? Berapa lama ke dia akan tinggal di muka bumi ini? Qala arba'una yawman. Yaumun ka sanah, yaumun ka syahr, wa yaumun ka jumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Nabi SAW menyatakan bahawa dia duduk 40 hari. Hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam satu minggu, hari keempat sampailah baki-baki hari macam hari-hari biasa. Qulna, sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, fadzalikal yaum alladhi kasana atakfina fihi salatu yaum? Ya Rasulullah, hari yang macam setahun itu apakah cukup kami solat untuk sehari? Nabi kata la. Nabi kata tak, tak cukup. Solat bukan untuk sehari, sebab setahun tu setahun sungguh. Uqduru lahu qadra. Kamu kena mentakdirkan waktunya. Walaupun sehari itu macam setahun, bukan maksud sehari, sebab kalau sehari betul-betul cukuplah solat sehari untuk sehari, tetapi Nabi kata tak. Memang sungguh untuk satu tahun. Jadi maknanya itulah panjangnya waktu yang ada pada waktu itu. Baik, tuan-tuan, kita nak tengok fitnah Dajjal bagaimana. Banyak fitnah Dajjal. Sedar tak sedar kita dah bersiaran sudah berapa lama dah ni ya? Sudah sejam suku. Maksima 2 jam tuan-tuan. Kalau lepas 2 jam saya pun tak larat lah. Memang tak larat. Maksima 2 jam. Kau boleh pergilah. Kalau tidak, kita pun tiawai lagi kan? Mengikut situasi, keadaan semasa. Cumanya, saya nak tengok setakat mana yang kita sempat bincang lagi. Sekarang ni dah sejam suku. Baik, kita tengok fitnah Dajjal. Iaitu Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menguji umat ini. Maka oleh kerana itu, Allah telah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa pada Dajjal. Di antara kemampuan Dajjal ni, segala kesenangan hidup akan ada bersamanya. Itu macam kita sebut, bagaimana siapa yang sokong dia akan dapat kemakmuran. Bahkan dia boleh perintah awan untuk turunkan hujan, subur tanam-tanaman. Mereka yang tidak menyokong dia, walaupun duduk sebelah-sebelah je, duduk sebelah-sebelah je tuan-tuan, tetapi yang satu lagi yang tak menyokong dia itu akan berada dalam keadaan kebuluran. Itu fitnah yang kita kata yang dibawa oleh Dajjal. Dan dalam hadis disebut, saya nak sebut hadis ni, fayati ala qaum fayad'uhum fayu'minuna bihi wastajibuna lahu fayamuru as-sama' fatumtir wal ard fatunbit fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat dhura wa asbaghahu dhuru'a wa amadahu khawasa ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كياسي بالنحل. حديث رواه إمام مسلم. حديث صحيح تنتهى رواية daripada إمام مسلم. Yang mana Dajjal datang pada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman dengan ketuhanannya. Apabila mereka menerima seruannya, dia akan menyuruh awan menghujani mereka, maka tanah pun akan subur.
menumbuhkan bermacam-macam tanaman dan binatang ternak jadi gemuk, susu banyak, maknanya hidup dalam keadaan makmur. Manakala kaum lain yang tak nak ikut, orang beriman yang tak nak ikut Dajjal dan tak percaya dia sebagai Tuhan, mereka akan berada dalam keadaan kesengsaraan. Hujan tak turun di kawasan mereka. Sebelah-sebelah, sebelah ni hujan turun cantik, sebelah ni tak ada hujan. Dengan kering kotang, kita sebut 3 tahun kemarau, bertambah-tambah kemarau lagi yang ada pada mereka. Dan tidak ada tanaman atau binatang ternak yang dapat dihasilkan. Semua binatang ternak pun mati kelaparan. Tanam-tanaman pun mati, layu habis. Dan apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau bandar yang telah roboh, yang hancur, dia berkata, keluarkan segala isi perutmu, maka akan keluarlah segala simpanan yang berharga yang ada di bawah tanah dengan segera mengikutinya, seperti rakyat lebah yang terbang mengikut ke mana ketuanya terbang. Dan ada pula diriwayatkan bahawa penyokong Dajjal akan memiliki makanan yang sangat banyak, disebut bergunung roti. Disebutlah hadis roti lah tuan-tuan, tapi menunjuk kepada makanan. Sedangkan orang yang tak percaya, yang tak beriman kepada Dajjal, mereka itu terus berada dalam kelaparan dan kebuluran. Maka orang yang ikut Dajjal, maka dapat makanan yang sangat-sangat banyak. Kenyang tuan-tuan. Oh, bak makan ni, ni orang tewas tuan-tuan. Bak makan ni, kau tak dapat makan, kita tengok banyak isu yang berlaku pada hari ni. Ada orang tak ada makan sanggup bunuh diri. Ada orang tak ada makan sanggup buat macam-macam sebab tak tahan tuan-tuan. Sebab tu ujian makan ni ujian yang sangat-sangat besar sebenarnya. Jadi bila mana orang beriman ni kebuluran, sehingga kan sahabat bertanya, qila fama ya'ishun nas fi zalika zaman ya Rasulullah, orang Islam, orang beriman nak makan apa waktu tu Rasulullah? Makanan tak ada, dah semua kebuluran belaka. Macam mana yang boleh kemakmuran ni adalah golongan mereka yang penyokong Dajjal? Maka Nabi menjawab, makanan orang beriman adalah at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujra dhalika alaihi majra ta'am. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, orang beriman yang menentang Dajjal, mereka akan rasa kenyang dengan tahlil, dengan la ilaha illallah, dengan takbir, dengan Allahu Akbar, dengan tasbih, dengan subhanallah, dengan tahmid, dengan alhamdulillah. Jadi zikir-zikir itu akan menggantikan seumpama makanan. Tuan-tuan, kita makan ni tuan-tuan, kalau kita tahu makanan itu tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tahu. Makan nasi, nasi ni sebab musabab saja kita makan kenyang, tapi bukan nasi yang mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang makan nasi sepinggan dah kenyang, ada orang dua pinggan baru kenyang, ada orang tiga pinggan buka puasa tiga pinggan, ada orang satu periuk dia boleh makan. Tu dia tak kenyang-kenyang tuan-tuan. Jadi makna apa? Yang mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila akhir zaman seumpama itu, Allah bagi orang beriman ni kenyang dengan zikrullah. Memang bila hati pun tenang, dah tak ada apa nak makan, dah serah bulat-bulat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan kita melafazkan zikir pada Allah, Allah bagi lapang, Allah bagi kenyang. Jadi kekenyangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik, itu ujian. Seterusnya antara lagi, antara ujian Dajjal adalah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka, juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya untuk menguji iman orang Islam, kerana hakikat adalah yang sebaliknya. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sabda, yakhrujud dajjal aduwullah wa ma'ahu junudu min yahud wa asnafin nas wa ma'ahu jannatun wan nar wa rijalun yaqtuluhum thumma yuhyihum thumma yuhyihim wa ma'ahu jabal min tharid wa nahrun min ma'. Baik, apa yang disebut dalam hadis ini, walaupun hadis ini sebenarnya tidak kuat. Nah, hadis ini tak kuat, hadis da'if. Daripada Huzaifah bin Yaman, dia kata, telah bersabda Rasulullah, Dajjal musuh Allah itu akan muncul bersama dengan tenteranya yang terdiri daripada Yahudi dan bangsa lain, dan ada bersamanya dengan syurga dan neraka, dan orang yang akan dibunuhnya kemudian akan dihidupkannya semula. Dia akan bunuh orang, dia akan hidupkan semula, dia boleh hidupkan orang. Dan ada bersamanya segunung roti, segunung tharid. Tharid ni roti yang bercampur dengan kuah daging, makna makanan yang sedap-sedap lah bersama dia. Dan ada juga sungai air tawar, oh, jus-jus apa semua ada.
Jadi itu keadaan yang kata Dajjal itu. Jadi selain daripada itu tuan-tuan, selain daripada itu, kecepatan perjalanannya dia cepat. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard, iaitu bagaimana kecepatan perjalanannya di atas muka bumi ini. Nabi kata, kal ghaithi istadbarat surrih. Nabi kata kecepatan perjalanan seperti kecepatan hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Kalau kita tengok tuan-tuan, pokok hujan, orang panggil pokok hujan kan, tengok pokok hujan tu tiba-tiba sampai kat kita dah, angin tolak tak cepat. Itu nak cerita kecepatan perjalanan Dajjal. Jadi kecepatan seperti ini kalau kita tengok sebenarnya tidak ada pada kenderaan orang dulu. Jadi di sini satu dalil sebenarnya yang juga dipegang oleh guru saya, bahawa akhir zaman nanti akan menggunakan teknologi moden. Sebab kalau hari ini boleh kita kata kecepatan itu seperti kecepatan jet tempur yang digunakan oleh tentera udara dalam peperangan, atau lebih cepat lagi daripada itu, sehingga beribu-ribu kilometer boleh ditempuh dalam satu jam. Jadi maknanya dalam hadis disebut sebagai contoh lagi, fayaridu kullam manhal wa tutwa lahul ard tay farwatil kabsh. Hadis diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Hakim. Maksudnya Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air ataupun mendatangi setiap kampung, dan dilipatkan baginya bumi ini laksana lipatan kulit kambing kibas. Maksud hadis ni nak cerita apa? Dajjal akan berjalan di atas muka bumi dengan cepat sekali, sehingga dalam masa yang singkat dia dapat menjelajah dunia, dan penghuni dunia akan segera mengikutinya. Dan dengan perjalanan yang cepat itu, dengan perjalanan yang cepat itu, Dajjal akan terlepas daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangannya, sehingga orang ramai akan tertipu dengan muslihatnya dan tak sempat nak tengok matanya yang buta itu. Jadi maknanya di sini ada setengah para ulama kata dia menggunakan kenderaan-kenderaan teknologi moden. Mungkin akan datang satu teknologi diguna pakai, ataupun kita kata satu kenderaan yang begitu laju, mak dia naik zonk, cepat sampai, mungkin mendahului kelajuan cahaya ke. Wallahu ta'ala alam, ini akan berlaku akhir zaman. So Dajjal boleh pergi semua tempat. Namun begitu, ada tempat yang Dajjal tak boleh masuk. Mana? Dajjal tak dapat masuk dua bandar suci umat Islam, iaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada sebuah negeri pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal. Maknanya Malaysia pun dia akan main, tuan-tuan. Bila Nabi sebut begitu, setiap tempat dia akan datang, maka Malaysia pun dia akan datang, dan dia akan menguasai negeri tersebut. Orang mudah ikut dia. Jadi kita minta pertolongan Allah supaya kita selamat. Tapi Nabi kata kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak melalui mana-mana jalan untuk masuk ke Mekah atau Madinah kecuali ada malaikat yang duk jaga. Duk jaga. Maka Dajjal hanya boleh sampai ke kawasan yang berbatu merah dekat dengan satu persimpangan Sabiha. Jadi satu tempatlah di luar bandar Madinah. Jadi bergegar kota Madinah, tiga kali gegaran, maka tidak ada seorang munafik lelaki atau munafik perempuan kecuali mereka akan keluar bersama-sama dengan Dajjal. Maka Madinah tuan-tuan menjadi tempat yang selamat. Mekah dan Madinah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita tengok apa yang satu jam suku tak rasa sebab syoklah kita. Baik, rasa juga ni, penat juga. 14, okay, surah ni. Ustaz, kenapa bila kita search Dajjal dalam Google dah nampak rupa dia? Dajjal dah muncul ke bumi ni sebelum ini? Dan dia duduk tanya Syekh Google, macam-macam keluar. Kalau kita tanya Syekh Google, tuan-tuan, Dr. Google, memang kita akan jumpa semua. Tetapi hak kita jumpa tu tak mestinya betul. Jadi kita tengok, itu orang buat lukisannya, orang gambarkan saja, buat lukis lah macam-macam gambaran, bukan betul tak betul. Jadi kalau tanya Google, memanglah apa tak ada dalam Google, tuan-tuan.
Semua ada. Tetapi yang ada itu bukan semuanya benar. Banyak yang palsu daripada yang benar. Sebab tu kita berhati-hati. Sebab tu hari ni bila orang dia belajar, kalau dia sikit-sikit dia cari Google je, kita tak kata tak salah. Kita tak kata salah totally nak rujuk Google sebab mudah dapat maklumat, betul lah. Tetapi maklumat itu perlu ditapis. Ha, jangan ambil terus, ambil terus tuan-tuan. Makna kita kena. Kena macam mana? Maklumat palsu, maklumat tak betul, maklumat rekaan dan pelbagai lagi maklumat-maklumat yang tidak sahih. Ha, sebab tu jangan rujuk itu. Nak tengok boleh tapi jangan percaya. Sebab tu kita kena buka kitab, kita belajar, tengok hadis Nabi SAW. Ha, jadi kalaulah saya pun tak tengok, saya pun tak tahu yang kata dalam Google ada rupa dia macam mana, siap buat siap gambaran lukis ke apa. Dan kalau lukis mungkin juga imajinasi, kalau ditunjuk betul itu makna bukan dia lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi. Kan? Jadi kita tak nampak macam mana kita nak menggambarkan dia. Cuma kita hanya berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW sebut sahaja. Ha, baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian kita lihat bahawa Dajjal ni dibantu oleh syaitan. Dajjal dibantu oleh syaitan. Syaitan ni dia suka sangatlah dengan Dajjal ni. Sebab dia suka. Syaitan ni memang dia nak, apa maksud syaitan? Syaitana bimakna ba'uda. Syaitan maksud dia jauh. Nak menjauhkan orang daripada kebenaran. Nak menjauhkan orang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat satu punca yang boleh jauhkan orang daripada rahmat Allah, daripada taat pada Allah, dia cukup suka. Sebab tu penyokong-penyokong Dajjal ni antaranya syaitan. Bahkan syaitan dia akan bertungkus lumus membantu untuk menjayakan program kesesatan yang dibuat oleh Dajjal. Jadi bagi syaitan inilah masa terbaik untuk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam AS. Maka dengan sebab itu disebut dalam hadis, tuan-tuan, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, yang mana kata Nabi SAW, wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fa yaqulu na'am fa yatamathalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi fa yaqulani ya bunay ittabi'hu fa innahu rabbuk fa yattabi'uhu. Tuan-tuan, hadis sahih. Apa maksud daripada hadis ini? Sesungguhnya di antara fitnah Dajjal, dia datang kepada seorang Arab Badui. Maksud Arab Badui ni orang yang tak ada ilmu lah. Bila sebut Arab Badui ni orang yang tak ada ilmu, orang tak mengaji. Datang pada orang jahil. Lalu dia berkata kepadanya, apakah engkau akan percaya kepada aku? Seandainya aku hidupkan semula ayah dan ibumu. Mak dia dah mati dah, ayah mati dah. Dajjal kata, hang nak beriman dengan aku tak? Hang percaya ke aku tak? Kalau aku boleh hidupkan balik ibu kamu dan ayah kamu. Dia kata, hak boleh hidup ni Tuhan dia. Boleh ya? Tu bawa buat lah. Maka pada ketika itu Dajjal menyuruh dua orang syaitan. Ni syaitan membantu Dajjal. Syaitan menjelma di hadapannya. Seorang menjadi menyerupai ayah, seorang lagi menyerupai ibu. Seorang lagi jadi mak Arab Badui ni, orang yang jahil ni. Seorang lagi jadi ayah. Ayah seorang, mak seorang. Memang betul. Sebiji. Saling tak tumpah, serupa. Cara bercakap, cara berdehem. Semua serupa. Itu kata peranan Dajjal ni. Peranan syaitan yang membantu Dajjal. Lalu, kedua-dua ni, ibu bapa ni yang kononnya dihidupkan semula oleh Dajjal ni. Hak mati dah dihidupkan semula ni. Kononnya begitu. Dia mai kata kat anak dia, wahai anakku, dia adalah Tuhanmu yang sebenar, ikutlah dia. Maka si anak tadi pun percaya kepada Dajjal. Nah, itu fitnah Dajjal sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang berahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah kita lihat bagaimana fitnah Dajjal. Adalah satu hadis yang panjang di sini. Saya melihat satu hadis yang panjang ada juga ni, yang menceritakan, cuma hadis ni tak kuat lah. Tapi tak apa, kita baca lah sebagai satu pengajaran, sebagai satu input tambahan. Saya terjemahkan saja. Allah mengerahkan pada Dajjal syaitan-syaitan yang ada di timur dan barat, dan mereka pun datang berbondong ke hadapan Dajjal dan menunjukkan kesediaan mereka untuk ikut apa perintah ni. Jadi Dajjal ni, dia ajak semua syaitan-syaitan ni mai untuk membantu dia.
Maka kata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa saja tujuanmu. Dajjal pun menjawab, ya, aku akan membuat demikian. Maka pergilah kamu kepada sekalian manusia dan berusaha supaya mereka meyakini bahawa aku Tuhan mereka. Khabarkan kepada mereka, aku telah membawa untuk mereka syurga bagi orang percaya dan neraka bagi orang tak percaya. Ha, itu. Itu Dajjal, dia buat modus operandi dengan syaitan. Kemudian syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi ini, masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Lebih daripada 100 syaitan untuk sebuah rumah. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah yang telah mati, dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Macam-macam cara tipu daya yang dibuat. Maka berkata pada tuan rumah, wahai fulan, apakah kamu mengenali kami? Tuan rumah itu jawab, ya, aku kenal kamu semua. Ini ayahku, ini ibuku, ini saudara perempuanku, ini abangku, ini pupuku. Dia boleh tengok semua. Tuan rumah kata lagi, apa khabar kamu semua? Maka jawab, bahkan apa khabar engkau? Cuba ceritakan khabar engkau. Tuan rumah tu kata, sesungguhnya telah diberitakan kepada kami bahawa musuh Allah, Dajjal, telah muncul buat kerosakan. Mereka jawab, jangan kau terburu-buru berkata sedemikian. Jangan engkau berkata, Dajjal itu sebenarnya Tuhanmu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasibmu. Bersama dengannya ada syurga dan neraka. Ada sungai-sungai, ada banyak makanan. Sesungguhnya tiada ada makanan kecuali yang datang daripada sisinya. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu tuan rumah tadi berkata, kamu semua pembohong. Ini tuan rumah yang beriman pada Allah. Kamu ni pembohong, kamu syaitan, dan Dajjal itu pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah telah memberitahu kami keadaannya yang sebenar, dan baginda telah menyuruh kami berhati-hati, dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata aluan untuk kamu semua. Kamu adalah syaitan, Dajjal itu musuh Allah, dan nanti Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa untuk membunuhnya. Jadi bila mana tuan rumah berkata begitu, maka dia akan tarik diri, surut lari, kalah. Dia tewas. Jadi mereka tewas kepada orang yang berilmu. Jadi beruntunglah tuan-tuan kalaulah pendirian tuan rumah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi kalau tuan rumah itu lemah iman, habislah, tewaslah, dia kalah dengan godaan syaitan, sebagaimana juga yang telah disebut dalam hadis-hadis yang sebelum ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu antara kita lihat fitnah-fitnah Dajjal. Banyak lagi fitnah Dajjal ni. Itu antaranya yang kita bincang tuan-tuan. Dah sejam setengah dah. Sebenarnya saya letih juga ni ya. Baik, apa? Sekejap lagi saya nak bincang pula satu perkara. Cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Nah, itu. Kita bincang fitnah banyak, fitnah dia banyak lagi, tapi cukuplah setakat tu fitnah Dajjal. Cuma kita nak bincang nak selamat fitnah Dajjal itu bagaimana. Dan sebelum itu ada satu kisah saya nak cerita. Sebentar saya nak tengok ada tak soalan dengan abang kan? Apa ni, pengetua 5 KTDI apa ni, hanya Mekah Madinah Dajjal tak boleh menguasai. Ustaz, betulkah Musallamah Al-Ghazab wajah tu Dajjal? Musailamah betul Ghazab? Tak betul. Musailamah tak sama dengan Dajjal lah. Tabayyun, okay. Nazrin, moga keringnya tekak. Ustaz, menyampaikan ilmu petang ni menjadi asbab dapat minum air telaga kawasan di hari akhirat. Amin. Ya Rab, amin. Assalamualaikum Ustaz, saya Pudin. Maaf lari tajuk sikit. Dia kata katanya akan ada bai'ah Imam Mahdi sebab dah ada tanda kelahiran dan sudah cukup umur 40-an. Dan satu lagi, Dajjal akan dibawa semua kaum termasuk agama lain, contoh Kristian, Buddha, Hindu. Soalan dia kata dah ada bai'ah, tak ada. Itu palsu tuan-tuan. Tak ada lagi, Mahdi pun tak ada lagi, bai'ah pun tak ada lagi. Kita dah sebut dah pada seri yang lalu kalau masih ingat ya. Tak ada lagi. Jadi kalau orang kata ada bai'ah, Mahdi dah ada bai'ah, dah tunggu masa apa, tak betul. Itu semua kepalsuan-kepalsuan yang direka cipta oleh ajaran-ajaran sesat sebenarnya, tanpa berdalilkan kepada dalil yang jelas. Jadi bagaimana Dajjal ni? Memang Yahudi masuk ke? Yahudi apa Kristian? Orang yang mungkar ni senangnya memang ikut dia. Yang dia menjadi masalah ni orang Islam ni, tuan-tuan yang beriman kepada Allah. Yang bukan agama tauhid ni mudah je. Mereka ni nak makan je. Mereka nak makan. Siapa boleh bagi makan, makan mereka, mereka ikutnya. Mereka tak ada agama. Macam hari ni kan, kalau orang tak ada agama, orang yang apa, yang hidupnya makan ya sebenarnya. Kan, dia tak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi Dajjal ni dia ikut, ya, ada apa lagi kan.
Tapi yang jadi masalah Dajjal ni orang yang beriman pada Allah. Kalau Yahudi memanglah di kalangan Dajjal itu sendiri. Profesor Mahdi Dr. Arba'in Sujud, salam terima kasih atas pesanan penting. Hidup ni satu ujian dari masyarakat yang mengundang kehadiran Dajjal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan yang telah mati. Saya nak sebut, sebelum saya nak cerita cara selamat daripada fitnah Dajjal, satu cerita. Ini dia sebutlah hadis ni, cuma saya nak ringkaskan. Bagaimana Dajjal ni, dia kepung, dia tak boleh masuk Madinah. Lepas tu ada seorang, orang yang beriman kepada Allah SWT. Dia kata dia nak jumpa Dajjal. Lalu, orang pesan jangan. Jangan. Kan, supaya nak jaga nak nanti kamu akan diapa-apa oleh Dajjal. Maka orang beriman tetap nak keluar. Lalu dia keluar daripada Madinah, berjumpa Dajjal. Bila berjumpa Dajjal, maka Dajjal tanya, "Laku mengaku ke sebagai Tuhan?" Dia kata, "Aku tak mengaku. Kamu ni Dajjal, kamu ni pembohong besar. Aku nak main tengok sendiri betul ke dia Dajjal. Oh, betul kamu dia Dajjal." Dajjal marah, tuan-tuan, Dajjal bunuh dia. Ini ringkas cerita, cerita panjang saya nak ringkaskan. Dajjal bunuh dia dengan digergajikan daripada kepala sampai ke bawah, dibuang di belah dua, zak belah dua. Baling sana satu, baling sini satu. Mati tuan-tuan on the spot. Lepas tu Dajjal buat apa? Dia cantumkan balik. Bila cantum balik, dia hidupkan balik. Dia tak sempat menghidup. Maka hidup tuan-tuan. Lalu Dajjal kata, "Sekarang ni kamu tak nak beriman ke aku lagi kah? Aku menghidupkan kamu." Maka apa kata lelaki beriman itu? "Bila kamu telah melakukan perkara ini, bertambah yakin aku bahawa kamu ni adalah Dajjal." Itu dia tuan-tuan. Jadi itu last kali itu, tu saat-saat akhir tu, saat-saat akhir Dajjal ni. Dajjal jadi marah, dia pun cuba nak bunuh kali sekali ni. Dia geram lah, dia nak bunuh, dia nak semelih laki-laki ni. Allah selamatkan. Tak boleh semelih. Jadi macam tak boleh nak buat. Semelih tak boleh, semelih tak boleh. Akhirnya Dajjal rasa cuak, dia pun nak, tak nak kelemahan dia nampak. Dia pun lari. Lari ke mana? Dia pergi Baitul Maqdis. Dia kepung Baitul Maqdis. Dia kempung Baitul Maqdis. Kerana apa? Kerana di situ adanya kerajaan Mahdi. Jadi siapakah lelaki-lelaki beriman itu? Wallahu a'lam. Cumanya ada perbezaan di kalangan ulama. Ulama sufi yang menyatakan bahawa Nabi Khidir masih hidup, mereka kata itulah Nabi Khidir. Tetapi ulama yang menyatakan Nabi Khidir sudah tidak ada, sudah meninggal dunia pun, sebab tidak ada dalil yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup, tak ada. Maka mereka kata tak tahu siapa. Ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya keimanan sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya satu benda yang sangat-sangat berharga. Dia lebih berharga daripada segala-galanya. Dajjal tak dapat mengatasi orang yang beriman. Sebab tu dalam apa keadaan sekalipun tuan-tuan, kita mendapat ujian daripada Allah. Yang penting sekali kita jaga keimanan kita kepada Allah Taala. Kita perkukuhkan iman kita kepada Allah. Itu perkara yang sangat-sangat penting. InsyaAllah kita akan selamat. Selepas itulah barulah Nabi Isa turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih, di Timur Damsyik. Nabi Isa pergi solat subuh bersama Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa akan memimpin ketenteraan untuk menentang Dajjal dan tentera-tenteranya. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Disebutlah hadis dengan tombak. Tapi itu Nabi sebut tombak lah. Tapi hakikat sebenar tombak sungguh ke ataupun senjata-senjata moden, wallahu'alam. Tapi Nabi tetap menyatakan senjata yang dikenali oleh orang zaman Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebut tentang cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Macam mana nak selamat daripada fitnah Dajjal? Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Apa dia? Yang pertama sekali ialah jangan lupa kita baca doa yang kita sebut tadi. Doa kita baca dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnah min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Yang tadi kita baca doa tu. Doa tu kita hafal, kita amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami. Kita kena ada ilmu. Kita kena faham bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong. Dan dia manusia, dia orang. Individu. Dan dia juga mempunyai beberapa kelemahan yang ketara. Antaranya buta mata sebelah kanan. Seandainya dia sebagai Tuhan, mana boleh buta atau mana boleh cacat, kan? Dan memang Dajjal amat takut orang melihat
dia punya kecacatan dia. Maka dengan sebab itu dia akan bila pergi satu tempat, dia cepat-cepat nak bereda. Pergi satu tempat dan cepat-cepat nak bereda. Dia takkan duduk lama sebab dia tak nak orang trace, tak nak orang kesan kat mana kelemahan yang dia ada. Jadi yang pertama, yang pertama doa tadi, yang kedua kita sebut ilmu. Kita mengetahui dengan kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Jangan kaji Google saja, jangan tengok maklumat saja tanpa berdasarkan kepada ilmu. Baik, yang kedua, yang ketiganya, tertulis di dahinya kafarah. Kafarah yang bermaksud kufur. Di mana tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap orang Islam, sama ada dia boleh baca atau tak boleh baca. Kadang-kadang ada orang tak boleh baca jawi kan, tapi orang Islam boleh baca. Jadi orang Islam dia tak terpedaya dengan godaannya. Apatah lagi bila dia mengata sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan, orang beriman pada Allah, dia tahu dia tak betul. Kecuali orang yang terlalu lemah iman dia, oleh kerana dia nak kepentingan dunia. Sebab hari ini ada juga orang walaupun dia tahu kebenaran, dia tak ikut. Ada orang tahu rasuah itu haram, dia ambil juga kan. Orang tahu benda innal halal bayyin wal haram bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas. Berapa ramai juga orang memilih benda haram walaupun dia Islam. Jadi ada orang-orang yang lemah iman macam tu, dia tetap akan mengikuti Dajjal. Dan seterusnya yang keempat, tuan-tuan, caranya juga, antara cara menghindarkan diri daripadanya, sama ada pergi ke Mekah atau Madinah. Sebab Mekah dan Madinah kita sebut dua tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Jadi nak selamat, pergi ke situ ataupun duduk di rumah. Jangan bergaul langsung dengan masyarakat yang tergoda tek fitnah Dajjal. Dan ini menjawab soalan tadi tu, kena halak golongan perempuan daripada keluar rumah kerana kebanyakan pengikut Dajjal adalah di kalangan orang jahil dan di kalangan orang perempuan. Sebab disebut dalam hadis, wa inna akthara ma yattabi'u al-a'rab wan nisa hatta inna ar-rajula yurawidu ummuhu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu fayuthiquhunna ribatan makhafata an yakhrujna ilayh. Kebanyakan orang ikut Dajjal itu daripada golongan Arab Badui yang jahil ilmu agama. Itu Arab Badui itu sebagai simbol kepada orang yang jahil. Makna yang ikut dia orang jahil, tak kira lelaki ke perempuan, in jahil. Selain daripada itu, golongan perempuan yang banyak juga ikut dia. Sehingga seorang lelaki yang beriman pada Allah Ta'ala, pernah terjadi dalam satu rumah dia beriman, yang mana keluarga dia nak ikut, ibunya, anak perempuannya, ibu saudaranya, sehingga ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka tidak keluar menemui Dajjal. Itu. Jadi maknanya itu antara step-step yang boleh buat lah. Di Mekah Madinah kalau boleh pergilah, kalau tak boleh pergi, kita duduk tempat kita, maka duduk di rumah. Waktu Dajjal ada, jangan keluar. Waktu Dajjal ada. Baik. Jadi duduk dalam rumah dengan tidak bergaul dengan orang yang telah terpengaruh dengan Dajjal, itu jalan selamat. Sebab kita keluar pun, kau tak jumpa Dajjal pun, jumpa geng-geng dia atau pengikut-pengikut dia yang terpengaruh sekejapnya tuan-tuan, maka mempengaruhi. Kita ni kadang-kadang memang mudah terpengaruh dengan environment. Sekejapnya, maka dengan sebab itu nak selamat, jangan pergi. Macam kita dilarang oleh Nabi SAW daripada mendampingi orang-orang kawan-kawan yang tidak baik. Sebab apa? Sebab kita mudah terikut. Kau nak berkawan, kawan dengan orang baik. Disebut sebagai mujalasatu salihin, berdamping dengan orang soleh itu. Tapi kalau kawan tak baik, jangan. Sebab apa? Sebab takut kita mudah terikut. Apatah lagi kalau dengan pengikut-pengikut Dajjal. Dan tak usah dipikirkan daripada mana mendapatkan makanan dan minuman, kerana telah disebutkan sebelum ini bahawa tasbih, takbir, tahlil, tahmid berfungsi sebagai makanan dan minuman bagi orang beriman pada ketika itu. So jangan risau buat makan, jangan risau. Walaupun kebuluran, Allah Ta'ala akan bagi kekenyangan dengan dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya apa lagi yang kita nak buat? Membaca 10 ayat pertama atau yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man hafiza 10 ayat min awali surah Al-Kahfi usima min ad-dajjal wa fi riwayatin min akhiri surah Al-Kahfi. Sesiapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada godaan Dajjal. Dan dalam riwayat yang lain, siapa yang hafal 10 ayat yang terakhir daripadanya, dia akan selamat daripada godaan Dajjal. Baik tuan-tuan, kalau boleh kita, bukan tak hafal, kita hafal, kita baca, boleh satu surah kita baca. Kita mengamalkan surah Kahfi insyaAllah. Di samping hari Jumaat, kita mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi. Sebab apa surah Al-Kahfi? Dia sebenarnya kalau kita tengok surah Kahfi ni cerita pasal apa? Banyak ceritalah. Baik, kita tengok satu benda.
Ashabul Kahfi tu merujuk kepada pemuda-pemuda Kahfi. Kahfi tu maksud apa? Gua. Gua. Kita panggil cave kan? Gua. Jadi Al-Kahfi. Sebab apa mereka dipanggil pemuda-pemuda gua Ashabul Kahfi? Sebab mereka ini dikatakan oleh para ulama istinbat daripada Al-Quran, tujuh pemuda. Tujuh pemuda yang mereka nak menyelamatkan akidah mereka. Tatkala pada waktu itu semua orang kufur pada Allah, daripada atas sampai bawah, daripada raja, pemerintah, menteri, rakyat jelata, semua orang kufur pada Allah. Ada pemuda ini, tujuh orang, mereka ini beriman pada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, maka Allah tambahkan lagi hidayah kepada mereka. Jadi dalam keadaan macam tu, mereka tidak rela akidah mereka dicemari, dinodai. Maka nak selamat akidah mereka, apa cara sekalipun mereka akan selamatkan akidah mereka, tuan-tuan. Lalu mereka lari sebab dikejar. Akhirnya mereka masuk dalam gua, duduk dalam gua. Maka nak berehat sebentar, terlena, tertidur. Maka ingat, maka tidur sekejapnya, rupanya Allah sebut dalam Quran, walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua, maka tidur dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9. Cuba tengok ayat Quran tersebut. Satu bentuk ijaz yang wujud. Mereka tinggal dalam gua, maka tidur dalam gua, walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah 9. Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut mereka tinggal dalam gua itu 309 tahun? Tapi Allah sebut mereka tinggal dalam gua itu 300 tahun dan ditambah 9. Di sini para ulama bincang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 300 tahun kalau diikut kepada kalender peredaran matahari. Sebab kalender ni ada dua. Satu ikut peredaran matahari, satu ikut peredaran bulan. Jadi kalau ikut peredaran matahari, 300 tahun. Kalau ikut peredaran bulan, tambah lagi 9. Jadi 309 tahun. Itu lamanya mereka tidur dalam gua tersebut. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan kepada generasi selepas daripada itu, 300 tahun lepas daripada itu, bahawa sebab generasi 300 tahun lepas daripada itu mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah nak tunjukkan inilah hasil orang-orang dulu yang beriman kepada Allah. Allah selamatkan mereka dalam keadaan mereka nak mempertahankan akidah mereka dalam apa keadaan sekalipun. Jadi tuan-tuan, dengan kita menghayati surah Al-Kahfi ni, sebenarnya dia memberi input akidah keimanan kita kepada Allah. Begitu juga ketika mana kita menghadapi Dajjal, walau fitnah macam mana sekalipun, walau semua satu kampung pun ikut Dajjal contohnya, kita tetap wajib mempertahankan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keadaannya. Jadi akidah itu perkara yang sangat-sangat penting sebagaimana kita sebut sebelum ini. Tuan saya kata Dajjal, tuan-tuan, ni sekarang ni PKP ni, sekarang ni dengan krisis ekonomi menyebabkan ramai juga yang tewas. Ramai juga yang ada juga yang sanggup buat benda haram asalkan boleh makan, asalkan boleh dapat duit. Sebab apa? Sebab dia tak tahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang dapat ujian. Maka dengan sebab itu sebenarnya orang yang punya akidah yang mantap, dia akan berusaha untuk mempertahankan akidah dia dalam keadaan apa pun sekalipun. Fitnah Dajjal, dia akan hadapi dengan tenang sambil dia berdoa kepada Allah agar Allah memberi kekuatan. Jadi tuan-tuan, kita Dajjal belum datang tuan-tuan, tapi anak cucu dah datang hari ini. Ideologi dia dah ada, apa kita kata, idea-idea dia dah ada, pemikiran-pemikiran dia dah ada. Jadi kita tengok kita pada hari ini, apakah kita mengikut pemikiran Dajjal? Apakah kita ikut perkara tersebut? Kalau kita ikut, mana kita lah termasuk orang yang mengalu-alukan kedatangan Dajjal. Sebab itu kita nak pastikan bahawa kita benar-benar memahami Islam dengan sebaik mungkin. Kita faham Islam sebaik mungkin, kita tak mudah terikut dengan suasana yang rosak. Tapi sebaliknya kita cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari kawan-kawan yang baik, kita sama-sama develop untuk hidup kita ni sebagai satu ujian, yang mana ujian ni nak menentukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala lah yang menjadikan kematian, kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang sebaik-baik amalannya. Jadi moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menghadapi apa juga ujian, sama ada ujian senang atau ujian susah. Apa-apa juga orang beriman ni dia dapat hadapi ujian tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Orang beriman, kata Nabi, memang hebat, memang ajaib. Sebab apa? Bagi dia
dia kebergantungan dengan Allah, keterikatan dengan Allah itu sangat-sangat tinggi. Sebab itu idza asabahu sarra, kalau dia dapat nikmat syakara, dia akan bersyukur pada Allah. Fakana khairan lah, maka itu yang terbaik baginya. Wa idza asabahu darra, kalau dia mendapat musibah, kemudaratan, ujian yang susah, sabara, dia akan bersabar. Fakana khairan lah, maka itu juga yang terbaik baginya. Itulah kata Nabi sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman. Jadi kita nak masuk di kalangan orang yang seumpama itu, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sini ditulis balik Siti Asna, dia kata assalamualaikum, salam Nazrin, cara selamat pun dah ajar kita sebut dah tadi, okey. Nur Rahima Rahmat, okey, hai tu antara komen-komen yang sempat saya baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampaknya saya rasa cukup dah kot sekadar itu perbincangan kita yang sudah hampir 2 jam. Sudah hampir 2 jam perbincangan kita, 1 jam 50 minit lebih kurang. Yang saya rasa cukup lah kot sekadar itu, cerita tentang Dajjal yang sebahagian daripadanya yang sempat kita bincang pada kali ini, bagi menjawab bilakah Dajjal akan tiba. Sebenarnya kita tidak mengetahui secara pasti kerana ia merupakan perkara gaib. Jadi cuma kita nampak dari sudut tanda-tandanya. Kalau ikut tanda-tandanya tuan-tuan, kita sebut tadi bahawa dari sudut idea-idea dah ada. Idea-idea dah ada, tapi Dajjal itu sendiri belum ada. Sebab apa? Sebab sebelum datangnya Dajjal, akan datang Imam Mahdi dulu. Walaupun tadi soalan kata Imam Mahdi dia bai'ah, itu tak betul. Tak betul. Jadi ada retetan sebelum datangnya Mahdi itu, ada perkara-perkara lain dulu yang akan berlaku. Dan begitu juga yang akan dikatakan besok hari Jumaat ni, Jumaat pertengahan Ramadan jatuh Jumaat, akan berlaku dukhan ni esok ni, itu pun tak betul. Tak betul tuan-tuan, tak percaya, tunggulah esok. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku, kita akan buat kuliah macam biasa, InsyaAllah. Dan esok kalau siapa nak mengikuti kuliah saya esok, kalau FB, live di FB juga, iaitu Jabatan Mufti Negeri Perak, InsyaAllah setiap hari kuliah saya di Jabatan Mufti Negeri Perak pukul 7 sampai pukul 8. Kita bincang tafsir ayat ahkam, tafsir ayat hukum, itu kita bincang. Jadi siapa nak ikuti, boleh ikuti di FB live, di Facebook Jabatan Mufti Negeri Perak. Saya kuliah setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali satu ahad saja. Kita bincang tafsir ayat hukum. Untuk apa tuan? Untuk kita memahami Islam itu dengan baik. Jadi bila kita faham Islam, kita ada ilmu, insyaAllah kita akan selamat daripada pelbagai godaan-godaan, pelbagai fitnah-fitnah, ujian-ujian yang sangat-sangat besar. Tambah-tambah di akhir zaman ini merupakan ujian-ujian yang sangat besar yang datang kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menghadapinya dengan baik tuan-tuan, insyaAllah. Dan Nur Rahimah, orang beriman beri nikmat syukur, beri ujian sabar, ya, itu hadis Nabi. Kemudian Noratli Zalinda, terima kasih Ustaz sama Aida, terima kasih Ustaz Kusyam Petani sama Nazrin, ilmu sangat manfaat, barakallahu fiq, Allah barik fiq. Umat Fazil Intan Suraya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, ilmu Kusyam Petani sama-sama. Maziah, terima kasih Ustaz, masa kejap sangat, masa berlalu, ya, masa memang sekejap tuan-tuan. Tambah di akhir zaman ni, antara tanda akhir zaman juga, masa tu kita rasa begitu cepat berlalu. Haji Ibrahim Murad, terima kasih Ustaz. Nur Rahimah, terima kasih, masya-Allah, penerangan yang padat dan menarik, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, terima kasih juga kepada semua yang menonton MB live kita. Selamat Abdul Rani, terima kasih sama-sama. Terima kasih saya ucapkan semua sahabat-sahabat semua yang menonton di serata negeri, saya tahu yang datang daripada pelbagai negeri, insya-Allah, yang bersama-sama kita pada petang ni di Facebook Pusat Islam UPM. Dalam perbincangan kita tentang Dajjal itu, Syahbudin, terima kasih, Syed Nazim, terima kasih, dan semua sahabat-sahabat, Asnun juga, terima kasih, yang semua sahabat-sahabat yang memberi komen juga, tak putus asa atau tak kita kata jemu memberi komen. Alhamdulillah, terima kasih kepada komen-komen yang diberikan, soalan-soalan yang diberikan,
sangat bermanfaat soalan-soalan itu, dan sikit sebanyak dapat memberi input kepada kita. Dan Nazrin kata doakan dia, sama-sama kita doa untuk kita semua. Hambalil, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih semua ya. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu. Masa pun dah hampir pukul 4. Jadi moga-moga insya-Allah sedikit perbincangan kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya minta maaf di atas kesilapan tutur kata, kesilapan saya minta maaf dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, apa yang baik datang daripada Allah setelah silap, saya pun maaf. Sekian dulu untuk kali ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.